Dan ke informasi lainnya pemirsa, ribuan rumah warga terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Warga langsung mengevakuasi barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Dan seperti inilah suasana banjir yang terjadi di Desa Sayang dan Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter ini membuat warga harus mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Banjir yang terjadi di kawasan tersebut akibat tingginya curah hujan sehingga menyebabkan sungai Cikeruh meluap. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah terjadi di wilayahnya. Ketinggian air bahkan ada yang mencapai atap rumah warga.